capek ya. Sama kok aku juga. Sakit hati tuh emang gak berdarah, tapi sakitnya tuh di sini. Eits, gak lagi dong, kan ada essential oil Rosevara. First thing first, dalam mengatasi kegalauan itu adalah Rovers harus berdamai dulu dengan diri sendiri dan juga menenangkan hati. Nah, untuk memudahkan proses pemulihan perasaan sakit hati, kalian bisa pakai essential oil. Karena dalam uji klinis, minyak esensial terbukti mampu dalam meningkatkan suasana hati. Emosi dasar dan keseimbangan hormon banyak dipengaruhi oleh respon terhadap bau atau aroma. Hal ini membuat aroma berperan penting dalam kehidupan sehari-hari karena menjadi jalur langsung ke memori dan emosi. Sehingga pada akhirnya bisa digunakan untuk melawan depresi dan kecemasan. Nah, sekarang aku punya dua essential oil dari Rosevara untuk kalian bisa cobain nih. Yang pertama ada eucalyptus essential oil. Yap, jadi minyak eucalyptus ini emang bagus untuk membuat diri kita menjadi tenang. Sensasi aroma yang segar pada minyak eucalyptus ini dapat menenangkan emosi yang meledak-ledak pasca patah hati. Karena aroma yang kuat dalam minyak eucalyptus dapat mengeluarkan perasaan sedih dan membantu melepaskan rasa sakit yang dirasakan. Yang kedua ada kenanga essential oil. Jadi kalian bisa menggunakan kenanga essential oil karena kenanga ini memiliki manfaat luar biasa untuk mencegah depresi dan emosi negatif yang terkait dengan depresi. Dengan menghirup uap kenanga essential oil ini memiliki efek positif pada suasana hati dan bertindak seperti obat untuk depresi ringan. Penelitian menunjukkan kenanga oil ini membantu melepaskan emosi negatif seperti marah, rendah diri, dan bahkan cemburu. Kenanga memiliki efek obat penenang ringan sehingga dapat menurunkan respon stres sehingga membuat tubuh menjadi lebih rileks. Minyak ini disebut sebagai afrodisiak, membuatnya menjadi tambahan yang menenangkan untuk campuran saat pijat. Oke, jadi untuk cara pemakaiannya kalian bisa pakai alat diffuser. Di sini aku pakai diffuser yang 400 ml. Jadi takaran oilnya adalah bisa 12-15 tetes dan sekarang aku pakai eucalyptus essential oil karena aromanya benar-benar herbs banget dan harganya murah banget, cuma Rp50.000. Tapi kalau kalian emang lagi pengen aroma bunga yang manis, bisa pakai si kenanga ini karena wanginya tiada tara deh dan harganya cukup terjangkau, yaitu Rp175.000. Nah, kalau udah gini kalian bisa tenangkan diri sambil perlahan mengatur pernafasan. Dengan bantuan minyak esensial ini bisa membantu Rovers merasa lebih baik dan tenang. Bisa juga digunakan sebagai minyak pijat, tapi ingat ya untuk larutkan dulu dengan carrier oil dengan takaran 4 sendok teh carrier oil dan 8 tetes essential oil. Dan bisa banget kalian hirup langsung dari botolnya, tapi beri jarak 2-3 cm dari hidung ya. Oke, Rovers, kita udah membahas essential oil untuk menenangkan diri pasca patah hati. Support terus ya channel ini dengan cara subscribe dan like kalau kalian suka video ini. Dan follow juga akun media sosial Instagram Essential Oil Rosevara. Karena di sana ada banyak banget info-info menarik seputar essential oil, kesehatan umum, dan yang lainnya. Oke, bye! See you next video!